Salam pingpong. Ini pertanyaan dari saudara Eko Purwoko. Dia banyak menanyakan bagaimana cara terima servis. Terutama apakah semua bola bisa di-flick? Apakah semua bola bisa dikembalikan dengan flick dan smash? Nah, saya kasih tahu sejarahnya. Kalau bola panjang, maksudnya jauh dari net sampai keluar meja, buat apa kita flick? Keluar meja ya kita serang dengan topspin, dengan smash, apapun. Yang penting kita tahu bola lawan apa, spinnya seperti berat seperti apa, ya. Karena semua bola bisa diserang kalau bola itu keluar meja, ya. Karena dengan keluar meja tadi spin dari servis lawan tadi udah sangat berkurang. Kita bisa dengan mudah menyerang. Justru karena itu, lalu lawan mencoba servis dengan mepet dengan net. Nah, inilah gunanya flick tadi. Nah, flick tadi gerakannya adalah deketin bola, karena deket net, deketin bola menggunakan pulse kita. Ini yang paling penting. Jadi kalau bola keluar meja, kita bisa serang baik di kanan maupun di backhand. Pasti bisa kita bisa serang. Karena bola tadi sudah speednya sudah berkurang. Tapi kalau bola di meja, kita tidak akan bisa menyerang karena bolanya masuknya di mepet dengan net dan mungkin akan memantul ke meja kita 2-3 kali. Itulah gunanya kita flick backhand maupun forehand. Yang lebih mudah adalah dengan backhand. Karena kalau backhand, pergelangan kita lebih leluasa. Okay. Nah, bagaimana pertanyaan yang lain adalah dari saudara Eko Purwoko adalah apakah semua bola servis dari lawan bisa dikembalikan dengan flick? Mungkin tadi saya sudah jawab, tapi bisa dikembalikan dengan chop. Jelas bisa. Dengan chop juga bisa. Nah, yang paling penting adalah mengembalikan, kalau dengan chop ya, kita mengembalikan bola dengan chop adalah mengembalikan bola, kita arahkan bat kita ke asal-muasal gerakan lawan. Apa itu pendek, apa itu agak panjang, terutama bagi kita sebagai pemain defense atau pemain all-round. Chop bisa. Rumusnya adalah kita mengembalikan ke arah gerakan spin lawan tadi. Jadi kalau lawan spin dari kiri ke kanan, side spin, kita kembalikan asal-muasal gerakan spin tadi. Kira-kira gitu.